Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ala. Rabbi syurah di sadri wa yassirni amri wa hulukratin nisani faham khalid. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antan alimul hakim. La hamla wa la quwwata illa billah illa alim adim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima aghlaq wal-Khatim lima sarah wal-Nasir al-Haqqa bil-Haqq wal-Hadi ila Siratik al-Mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi haqqa fatim ya mihlali wa alim amma ba'ad. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya maka pada malam ini alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam kuliah pada malam ini, yang mana malam ini kita akan sambung pelajaran kita seperti mana pelajaran lepas, yaitu dengan di kitab ilmu fiqah berkenaan dengan bab wudu, bab wudu malam. Tapi sebelum itu, sebagai mukadimah, saya baca sedikit, ini faslun fi fadilati talabil ilmi nafi'. Ini satu pasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaika la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ghaydan bima yasna'u. Artinya bahwa semalaikat merendahkan akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat suka ia dengan perbuatannya. Kemudian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, yang maksudnya sesungguhnya bahwa berpagi-pagi seorang kamu maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu, niscaya lebih baik baginya daripada ia sembahyang sunat 1000 rakaat. Maknanya orang yang sentiasa menuntut ilmu ini, daripada pagi-pagi maknanya sentiasa belajar ilmu, maka lebih baik baginya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Maknanya di sini adalah orang yang sembahyang dalam keadaan jahil, tidak ada ilmu. Al-jahilu aduullah walau kana abidan. Orang jahil itu musuh Allah walaupun dia ahli abid, ahli ibadah. Kerana apa? Karena kalau dia mengerjakan ibadah dalam keadaan dia tidak tahu, contoh dia sembahyang wudu tapi tidak tahu rukun sembahyang, rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi, dia tidak tahu yang 13 perkara itu, maka artinya dia jahil. Maka orang yang tidak tahu rukun sembahyang atau ulama tidak sahlah sembahyangnya, sebab dia tidak tahu rukun sembahyang. Contoh tidak tahu rukun sembahyang, bila dia sembahyang dia tidak baca rukun yang dilafazkan, ya, yang qalbi dalam hati, qawli yang dilafazkan ialah seperti Al-Fatihah dan tahiyat akhir. Tahiyat akhir wajib rukun bacaan, itu dia tidak tahu bacaan tahiyat akhir, ha? Tapi pada masa sama dia tidak belajar, maka sia-sia lah, ya. Kalau dia belajar ada kemungkinan dimaafkan kerana dalam masa dia belajar. Kemudian sabda Nabi lagi, orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Kemudian saya baca sedikit lagi tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu dan ilmu yang dapat memberi manfaat. Dia kata, barang siapa bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh. Jadi pula orang yang ada ilmunya tapi tiada hidayah, maknanya ada ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka bukan dekat dengan Allah, bahkan makin jauh, ya, dari Allah SWT. Itu mukadimah kita yang pertama. Yang kedua, kita bacakan satu hadis, ya, hadis Nabi Muhammad SAW tentang keadaan kita sekarang di akhir zaman ini. Memang sekarang kita berada di zaman, di akhir zaman yang Nabi sebutkan banyak fitnah, ya. Di antaranya ada hadis Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman
وتكون السنة كالشهر والشهر كل جمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة قد ترمت بالنار رواه الترمذي. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga masa menjadi singkat, maka setahun dirasakan seperti sebulan, dan sebulan dirasakan seperti seminggu, dan seminggu dirasakan seperti sehari, dan sehari dirasakan seperti satu jam, dan satu jam dirasakan seperti satu petikan api. Maknanya sekarang sudah berlaku, tuan-tuan. Sekarang sudah berlaku, kita rasa masa itu terlalu cepat berlalu. Setahun itu, kata Nabi, ibarat sebulan. Setahun, seolah-olah sebulan. Sekejap dia. Pejam cilik, sampai setahun. Di akhir zaman ini. Sebulan pula, kata Nabi, ibarat seminggu. Seolah-olah perasaan kita begitu. Dan seminggu seperti sehari, dan sehari seperti satu jam. Terlalu singkat. Ini hadis sahih yang disebut. Dan sekarang sudah berlaku. Dia kata masa akan berlaku begitu cepat. Belum sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba masa sudah terlalu kata orang singkat, habis. Sehingga banyak perkara yang belum dapat diselesaikan. Kita seakan-akan sibuk, tetapi kita tidak faham apakah yang disibukkan. Kita diburu masa, dan ia berlalu dengan tiada ada perkara yang dapat kita selesaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan singkatnya masa. Menurut Imam Al-Karmani, yang dimaksudkan dengan singkatnya masa itu ialah dicabut keberkatan daripadanya. Imam benar apa yang dikatakan oleh Imam itu. Dahulunya kita merasakan dalam sehari banyak perkara yang kita dapat laksanakan, tapi sekarang dalam sehari yang sama hanya sedikit perkara yang dapat kita laksanakan. Ini adalah satu pertanda yang hampirnya berlaku kiamat. Ya, sebagai mukadimah pada pagi ini. Jadi insyaallah malam ini jadi malam ini kita sambung pelajaran kita tentang bab wudu. Minggu lepas kita sudah masuk tentang hukum-hukum bersuci, taharah lah, bab air dan sebagainya. Maka pada malam ini kita masuk bab wudu, ya. Bab ini kalau didengar macam mudah, dan mudah terdengar, tapi kadang-kadang ada sesuatu perkara yang kita lupa, ya. Jadi kita ulang-ulangkanlah bagi mereka yang sudah tahu, alhamdulillah. Anggaplah sebagai ulang-ulangan, sebagai mutala'ah. Yang belum tahu, anggaplah ilmu baru. Kita akan masuk dari satu bab ke satu bab. Banyak bab yang menyebut kami. Ini bab taharah, ini bab istinja, bab bersuci, ya. Dan macam-macam lagi kita akan masuk. Selesai insyaAllah. Jadi Adapun rukun wudu itu adalah 6 perkara. Yang pertama, niat. Tatkala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka, yakni disertakan niat. Ingat dalam hati. Niat itu maknanya ingat dalam hati, mengadakan wudu. Ketika mula membasuh sebahagian daripada muka dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Maknanya, ketika kita membasuh muka itu, kita pun pasang niat, ya, di hati. Lepas niat lain, nanti kita cerita, ini niat. Niat kita memang nak ambil wudhu, tapi jangan diputuskan niat itu. Sehingga sebelum selesai kita membasuh kaki. Untuk kita tengah basuh muka, tiba-tiba kita putus, tidak jadi pula, kan? Di ayat ini sekadar untuk cuci-cuci, tidak salah. Niat itu jangan diputuskan, kekal hingga selesai membasuh kaki. Tidak boleh diputuskan. Tapi tidaklah terus berniat sepanjang itu, tidaklah. Tapi maknanya jangan diputuskan niat itu. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Umpama berniat ketika membasuh tangan, tidak boleh. Mawuduk tidak boleh basuh tangan. Sudah lihat, masih ketika sampai ke muka, ya. Nanti diuraikan kenapa? Kenapa dia akan diuraikan? Tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka, umpama berniat ketika membasuh tapak tangan
atau ketika berkumur-kumur, atau ketika menyedot air ke hidung, kemudian terputus niat itu. Tapi sekiranya berkekalan niat itu sehingga membasuh sebahagian daripada muka, memadailah niat itu, malahan itulah yang afdalnya. Nah, maknanya gini, kita membasuh tangan, kan? Atau sudah berniat. Kata ulama ini, kalau membasuh tangan terus berniat, hendak dikekalkan niat itu sampai ke muka, walaupun baru muka separuh, itu maksudnya. Tapi kalau membasuh tangan terus berniat, di muka tidak berniat, tidak boleh. Dikit tambah semuka, kumur-kumur hidung, sampai ke muka air itu berterusan terus pasang niat. Maknanya kekalan niat itu, daripada tangan, basuh kumur-kumur hidung, terus kekalan sampai ke muka. Itu baru afdal yang saya katakan. Anda ini yang sampai ke muka dulu. Tapi jangan diputuskan. Jangan diputuskan, maknanya sampai ke muka, niat itu kekalan sampai ke muka cukup. Walaupun kita ambil berniat di hati, saja misalnya kan, lihatilah. Tapi niat itu dalam kekalan sampai ke muka baru berhenti. Itu yang sah abdal. Tetapi tidak memenai kalau basuh tangan saja sampai di muka dari niat. Tidak memenai. Mesti basuh muka, kumur-kumur hidung, terus sampai sini apa? Niat. Niat itu sudah bermula dari tangan, ketolak boleh. Tapi berkekalan sampai ke muka niat itu. Nah, tetapi tidak memenai kalau basuh tangan saja berniat sampai muka tidak berniat, tidak memenai. Bukan itu rukun. Kan? Rukun. Sebab basuh tangan bukan rukun, kumur-kumur bukan rukun, basuh hidung bukan rukun. Kalau maksudnya niat di muka terus tangan tidak niat tapi di itu yang sebaik-baiknya. Jadi tangan yang kita basuh saat ini tapi di muka terus niat. Nah, ya. Jadi rukun yang pertama niat. Kemudian di dalam masalah berkumur, masalah berkumur pula atau menjurut air ke hidung ini jika terkena basuh sekali sebahagian daripada muka seperti dua bibir mulutnya, padahal masa itu ada niat wudu, niscaya memadailah niatnya itu dan pahala sunat berkumur atau menyedot air ke hidung pun dapat. Ya. Saya ulang lagi ya. Di dalam masalah berkumur atau menyedot air ke hidung ini jika terkena basuh sekali sebahagian daripada muka seperti dua bibir mulutnya, padahal masa itu ada niat wudu, niscaya memadailah niatnya. Contoh kadang-kadang kita basuh, ada orang tuh ambil air di sini sekali terus kumur-kumur terus hidung. Jadi kalau ada termasuk terkena sedikit muka kan, bagian muka kan, terus pasang niat memadai, memadai sudah. Itu dia kumur-kumur ini dan hidung, ada kan ambil sekali terus hidung sekali sedut, buang, terkena muka sedikit pasang niat. Mana walaupun sedikit kena memadai sudah pasang niat. Ya. Cara sudah niatnya. Sah niat. Tetapi tentang mengulangi basuh semula bahagian itu ada horainya. Tetapi kalau curuh mengulang ada horainya. Pertama, kosot, ing kosot ya. Basuh muka saja tidak wajib diulang lagi. Nanti saya beritahu apa sebab. Yang kedua, kosot sunat kumur sahaja atau kosot sunat kumur serta basuh muka atau mutlak tidak kosot sunat dan tidak kosot basuh muka. Hukumnya wajib diulang basuh bahagian itu. Ingat-ingat. Kasut ini artinya kita ingat. Ingat kita. Dia kata kalau tentang basuh ulangan. Contoh kalau kita ingat basuh muka saja tidak wajib diulang lagi. Contoh kalau kita basuh kumur-kumur hidung kan. Tapi kita terus kasutkan basuh muka. Tidak perlu diulang lagi. Maknanya tidak perlu diulang niat itu. Bukan basuhan. Niat tidak perlu ulang. Niat tidak perlu ulang. Contoh kita ambil. Kita kumur hidung tapi kita niatkan muka lah itu sekali kan begini, sekali kan. Tidak perlu ulang niat, cukup sekali. Tetapi diulang niat itu, kalau dia kata sunat kumur saja atau kasat sunat kumur. Atau membasuh hidung kumur-kumur saja kan, tidak diniatkan untuk muka, maka wajib diulang niat. Dan wajib dibasuh bahagian itu. Dipaham ya? Bab muka sini. Ya, belum paham. Sekarang ni kita baru rukun pertama wudu. Tu orang kata wudu ni senang kan? Iya. Jadi ini baru ni saja. Contoh, sekarang kita ambil air begini. Kita terus niat untuk membasuh muka lah, tapi pada masa sama masuk juga ke mulut, masuk juga ke hidung. Satu kali. Jadi tidak perlu ulang niat. Tetapi kalau kita basuh mulut ini hidung, kita tidak berniat muka, maka nanti kena ulang niat. Basuh sekali kasih rata, dia terus. Itu maksudnya. Nah, kan?
Tapi kalau kita cerpa air banyak, terus kita aku kumpul-kumpul hidung ni, aku niat teruslah muka ni, bukalah. Terus muka. Nanti boleh. Ini bagi mereka yang kurang air lah. Kan? Kurang air. Tapi kalau kita banyak air, pelan-pelan lah kumpul-kumpul lain. Dapat pahala sunat hidung, dapat pahala sunat. Habis itu baru ngambil muka. Ya, ini bagi yang banyak air. Bilisnya banyak air. Ini maksudnya kurang air. Kurang air dia berkumpul di mat, terus sekaligus. Tapi kalau dia kumur-kumur hidung, walaupun muka entun muka tak kena, muka kena, tapi tak berniat, tak memenai. Kena ulang lagi niat. Masih kumur-kumur hidung terus terkena, terus niat tak? Bukan, maksudnya sekarang kita niat membasuh muka. Dan niat kita sudah pasang niat duduk. Tapi kita pasang niat basuh muka, sekaligus kumur-kumur dan hidung. Memenai. Tapi kalau kita kumur-kumur hidung, kita nak pasang niat, sedangkan niat ni dijatuh ketika membasuh muka, pasang niat terus. Bukan pasal niat waktu tangan, waktu bismillah, bismillah. Ketika yang paling afdal, ketika air sampai ke muka, itu niat. Baru niat. Niat. Selepas muka, anda boleh niat juga. Anda boleh niat. Kena ulang balik niat itu, dan kadang berulang balik basuhannya. Kadang-kadang ada orang niat tangan saja, niat sudah wudhu, tidak membedai ketua lama. Sebab niat itu masih jatuh ke muka, air. Tidak paham sudah kan? Ada soalannya ada. Ada permasalahan. Jadi kita permasalahan. Okey, lafaz niat pula. Tadi kita niat sekarang lafaznya. Lafaz niat wudu dalam bahasa Arab. Nawaitu wudu pun boleh, artinya sahaja aku mengambil air sembahyang, atau nawaitu fardu wudu, artinya sahaja aku mengajarkan fardu air sembahyang. Ataupun nawaitul tahara anil hadas pun boleh. Buat saja aku bersuci daripada hadas. Ataupun nawaitul rafil hadasil asgari, dia saja aku mengangkat hadas kecil. Yang penghabisan yang selalu kita pakai. Nawaitul rafil hadasil asgari kan? Nah, yang biasa pakai ya. Jadi berlapas dengan niat itu tidak wajib sama ada pada wudhu atau mengangkat hadas besar atau pada sembahyang atau sebahagiannya. Malahan melafaz itu adalah untuk menolong niat dalam hati saja. Melafaz niat itu tidak wajib. Yang wajib itu niat. Artinya kita sudah berniat di hati yang biru, tidak lafaz pun tidak apa. Tapi sunat hukumnya. Sebab dia menolong kita mengingat. Macam sembahyang juga kan? Salli pada zuhri. Sunat kita melafazkan untuk menolong kita meniat. Supaya kita tahu kita ini sembahyang zuhur. Tapi tidak wajib. Dia sunat saja. Kecuali yang jadi wajib, imam hari Jumaat. Hari Jumaat imam kena wajib baca usalli fardal Jumaat dan imaman mesti disebut. Kasih dengar. Kasih dengar. Sebab kalau tidak sebut imam yang imam Jumaat tidak sebut imam tidak sah Jumaat. Sebab Jumaat mesti berjemaah. Sedangkan sembahyang fardu tidak berjemaah. Sembahyang fardu lain tidak diwajibkan berjemaah. Fardu kifayah hukumnya berjemaah di masjid. Hukum berjemaah di masjid hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau orang sembahyang fardu di rumah pun sah. Kalau sembahyang lima waktu. Tapi sembahyang Jumat tidak boleh sama sekali sembahyang di rumah. Mesti berjemaah di masjid. Yaitu imam kena sebut usalli fardal Jumat imaman. Kalau imam itu sebut usalli fardal Jumat atau ulama tidak sah kalau tidak sebut imam. Sebab mesti berimam, mesti bermakmum. Begitu yang makmum usalli fardal Jumat makmuman. Tidak boleh sebut usalli fardal Jumat. Tidak boleh, mesti sebut makmuman. Kalau dia tidak sebut, macam mana? Kita tegur dia. Itu tidak boleh. Sebab itu orang jadi imam ni, dia kena pandai. Dia kena paham situasi, kena belajar bab imam. Kalau tidak, bahaya. Cukup berapa orang boleh dengar? Itu tidak cakap lah cukup berapa orang. Tapi yang penting, kan dia mikrofon kan kuat. Penting imam tu kena sebut lapas tu. Kalau contohlah, tidak ada yang dengar, contoh semua dah dengar. Tapi dia baca bagi pihaknya. Okey, cuma susah lagi pada Jumat. Dia siapa dengar, yang tidak dengar. Tapi dia baca. Tapi masalah sekarang, walaupun masalah sekarang tidak didengar oleh makmum sama sekali, dia pun tidak baca. Jadi kalau dia tidak baca, makmum ingat dia baca. Makmum yang menanggung dosa makmum imam lah. Semua 100 orang di masjid tidak dengar imam baca imaman. Maka dia menanggung dosa besok. Itu Allah kita serahkan kepada dia. Dan itu kalau yang jadi imam yang Jumat, kena yang dia masih faham.
ya, mesti paham keadaan. Sebab itu, jadi saya sebut tadi lagi, hukum melapaskan niat wudu ini sunat. Sunat. Jadi yang wajib itu niat di hati itu. Niat sembahyang pun wajib niat di hati yang qasad ta'arud ta'yin. Kita belajar itu belum sampai di semua karena karena urfi yang kita belajar. Kita belajar ini untuk wudu. Ini pun baru bab niat. Niat. Yang niat tadi itu kalau sunat kita niatkan sunat. Maksudnya sholat fardu satu sholat fardu jangan. Tapi kalau kita berniat fardu wudu, makanya kenapa kalau satu bulan sekali saja wudu? Ini yang pernah dengar. Nah, dia begini. Tentang yang itu ada urayan tayamum. Tayamum nih itu saya satu tayamum satu sholat. Fardu. Satu tayamum satu sholat. Tidak boleh satu tayamum dan dua sholat lima saya tak boleh. Tayamum pula diambil ketika sampai waktu. Sudah azan terus ambil tayamum. Selagi belum sampai waktu tidak boleh tayamum. Tidak sah tayamum. Tayamum ini syaratnya sudah masuk waktu baru tayamum. Lepas itu satu tayamum satu salat fardu. Tidak boleh dua aku tayamum waktu zuhur nanti waktu asar aku nak tayamum lagi tak payah. Tidak boleh. Waktu asar kena tayamum lagi. Waktu maghrib tayamum lagi. Waktu isyak tayamum lagi. Waktu subuh tayamum. Lima waktu lima kali tayamum. Tapi kalau wudhu, cukup sekali wudhu, contoh kita wudhu subuh, kita terus lima waktu itu wudhu pakai yang subuh punya. Boleh. Syaratnya jangan tidur. Tidur boleh, tapi syaratnya jangan tidur. Tidur boleh, kata ulama, tapi tidur yang duduk, yang tidak bergerak papan punggung. Contoh dia tidur duduk, tapi tidak begini. Itu tidak batal lah. Tidak batal, wudhu tidak batal. Tidak tidur tapi tidur duduk yang ya, tidak bergerak papan punggung. Kemudian satu lagi tidak kentut, ini mazhab Syafi'iyah, tidak kencing, tidak keluar daripada dua jalan, tidak bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bahkan dengan istri pun batal untuk mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau contohlah kita tidak buat ini semua tuh makan tapi tidak kentut, tidak pirak, tidak kencing, satu hari itu wudhu subuh saja, tidak tidur, tapi tidur duduk, tidak bergerak. Tapi kalau tangkat punggung, begini, batal. Banyak di masjid sekarang, hari Jumat kan, tidur, tidur, tidur. Tiba-tiba, batal tuh, ini punggis, tidak tidur duduk orang. Iya, tidak sah semayangnya. Pernah berlaku itu. Selalu. Iya. Tidak sah semayangnya, sebab wudhu sudah batal. Tidak zikir, Pak Ustaz. Hah? Zikir, tidur. Bukan tidur. Itu bukan tidur tuh, kalau begitu enggak. Hanya kacangnya tidur betul, baru lah. Tidur itu ya. Itu. Tidur tak sedar sudah. Tertidur. Ini yang sekejap itu sekejap betul. Begini saja. Kalau tidak tidur, selalu kerasa gitu. Kalau tidur betul-betul tidur. Yang kita tak sedar sudah keliling kita. Nah. Kemudian tangkap penguntung gini waktu Jumat tu. Kan baru terdiam-diam balik pelan-pelan. Padahal batal seluruh dulu. Aku pernah nampak dulu. Bukan orang Melayu. Bangsa lain yang jual kain tu kan, jual kain di Tawau, dia duduk bukan duduk macam gini, dia duduk yang macam duduk yang orang makan tu, ada cara-cara makan tu. Dia duduk tiba-tiba terbalik begitu, dia terbalik terguling depan kami, masya Allah, dah duduk terus balik begini, batal seluruhnya. Ini macam kenapa yang balik apa? Allah Alam. Itu niatkan itu, kita tukar nawa itu fardu, bukan nawa itu sunat. Kalau nama itu sunat, baru satu waktu tidak boleh bawa. Yang baru, yang berada yang lah, tangga itu. Iya. Tapi kan wudhu ni, dia punya niat sebenarnya mengangkat hadas kecil, kan? Mengangkat hadas kecil. Jadi artinya, bila mengangkat hadas kecil, contoh, nama itu rafal hadas silas garis saja aku mengangkat hadas kecil. Pasal wudhu masih hadas kecil lah. Jadi artinya sembahyang sunat boleh, sembahyang fardu boleh. Tapi kalau dia sebut sajaku sembah mengambil air sembahyang Pak Fadum yang biasalah untuk sembahyang ambil sembahyang ni hukumnya kalau kita fardu untuk sembahyang fardu kalau kita ambil air sembahyang tidak sembahyang tapi tidak wudu tidak sah sembahyang sebab itu jadi kefarduan mengambil wudu ni bagi yang sembahyang jadi wajib mengambil wudu bagi sembahyang jadi wajib asal soalan masa nak itu kita kiai dulu sebab masa kita khusus dulu ya kata tanda kalau niat kita nawaitu sunat wudu maknanya
semai sunat banyak pun boleh, cuma fardu satu. Tapi kalau gambarnya misalnya nama itu fardu wudu, kenapa kalau banyak fardu wudu kita boleh semua ke bawah? Nah, kita coba bincang dulu ya. Oke, selesai sudah bab niat hukum wudu yang pertama. Ya, selesai ya. Ada soalan lagi? Ya, sekarang kita masuk yang kedua. Rukun wudu yang kedua ialah membasuh muka. Yang pertama rukun wudu niat itu yang dipanggil kering, tidak kena air. Niat tidak kena air kan? Kering. Nanti orang tanya berapa rukun wudu, berapa yang kering, berapa basah, nanti kita cerita di sini. Membasuh muka seluruhannya dari atas dimulai dari kaki rambut hingga ke bawah dagu dan lebarnya dari anak telinga kiri hingga ke anak telinga kanan. Jika ada bulu di atas muka, semua ada jarak atau lebat, wajib diratakan air atas dan pada kulit yang dalamnya. Jika ada bulu di muka atau ada bulu, semua ada jarak atau lebat, wajib diratakan air di atas bulu itu pada kulit yang di dalamnya, wajib. Jadi artinya membasuh muka ini dari pertumbuh rambut ini, bawah dagu, dari telinga anak ini ke anak yang sini sampai sini. Begini, begini. Kalau dia basuh ini tidak kena, tidak sah juga. Tidak sempurna. Air kena atau tangan kena? Air. Kena kena air kait air kalau tangan itu membawa air lah, membawa air. Contoh kalau dia begini, ambil dulu contoh. Begini saja. Tidak kena sini tidak boleh. Banyak. Kadang-kadang ataupun satu lagi makruh. Ini nak saya ambil sedikit makruh. Sebenarnya bab makruh belum masuk, tapi makruh begini. Ini air jauh sampai terkena jiran-jiran, ya, makruh ini. Tidak boleh begitu. Ada kan orang gitu kan? Bukan makruh. Jadi caranya ambil diangkat begitu gini saya. Ambil ini. Kadang-kadang saya nampak di mana-mana masjid, saya takut tuh sampai urut 11 sebab oh gitu. Dia makruh cuma sah kan? Wudunya sah tapi makruh bagi dia. Bila makruh, pahala sunat hilang. Anak jadi bila nampak, tidak masa dibuat ini. Boleh, lebihkan lagi bagus. Lebih lagi bagus daripada kurang. Kau berendam? Berendam pun boleh. Masya Allah. Ya, oke. Kemudian adapun janggut bagi orang lelaki serta dengan jambang-jambangnya jika lebat, memadailah dibasuh lahirnya saja. Tidak mesti dibasuh kulit yang di dalamnya. Ini janggut, tadi bukan janggut, tadi tumbuh di muka, bukan janggut di hidung-hidung kan? Tapi kalau janggut laki-laki atau jambang-jambangnya jika lebat, memadailah dibasuh lahirnya saja. Lebat macam Pakistan tuh. Sudah nampak kulit sudah. Maksud lebat nih, kalau kau tidur depan nih sudah nampak kulit. Tapi janggut-janggut kita ini begini nampak kulit kan? Nah, jadi kena kasirat. Jadi ram kira janggut yang tidak nampak dipaksa di atas gitu gitu, memadailah yang lahirnya saja. Dan jika tidak lebat wajib, jika tidak lebat janggut itu wajib dibasuh lahirnya dan dalamnya, lahir batinnya. Yang dikatakan janggut tebal itu ialah janggut yang tidak nampak kulitnya dipandang dari hadapan. Macam janggut itu nampak kulit, nampak wajib. Kalau yang tebal itu kan tidak nampak, tidak wajib. Dan yang jarang itu yang nampak kulitnya dipandang dari hadapan. Bersalahan dengan janggut orang perempuan. Kalau perempuan janggut lah, berasal dengan janggut orang perempuan atau kumsa, maka wajib dibasuh lahirnya dan dalamnya sekalipun lebat, kerana jarang berlaku orang perempuan berjanggut. Kalau tiba-tiba ada perempuan janggut, coba. Ada walaupun lebat, wajib basuh lahir dan batin, dalam dan luar. Walaupun lebat sekalipun, walaupun janggutnya macam rambut, tidak nampak kan? Wajib kata ulama. Sebab kenapa? Sebab jarang-jarang perempuan berjanggut. Jadi kalau ada begitu wajib. Yang nampak kan pokok tidak kesini, kan tidak boleh wajib. Tapi siapa? Jarang perempuan berjanggut, kan? Kalau ada itu luar biasa. Ada yang macam muka buruk tu kan? Nampak dia. Dari itu tidak sama hukumnya dengan sebab itu orang perempuan dan kunsa sunat membuangnya. Perempuan atau kunsa sunat membuang janggut. Sunat. Laki-laki makruh membuang janggut, mazhab Syafi'i. Perempuan sunat pula membuang janggut. Laki-laki makruh, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain-lain, Hanafi, Maliki, Hambali, haram. Maksudnya sunat kalau perempuan itu resmi hari-hari dia sunat. Asal ada janggut buang, asal dia buang sunat.
kalau macam lantai ni ada cuma ada masanya kan ada iya. Kita repeat lah repeat ada harinya kumis tu jalan sampai kumis tu sampai masuk ke bibir kita kan sampai Jumat lah Jumat ya kan kemudian selain daripada membasuh muka, bagaimana hatnya yang tersebut di atas itu hendaklah dibasuh naik sedikit ke atas kepala. Amin tadi kau bilang tu. Dan basuh ke bawah sedikit daripada dagu hingga ke halqum. Hingga ke halqum kan? Basuh lebih kenapa? Dan sebahagian daripada dua telinga dan di bawah pertemuan dua tulang dagu. Karena tidak sempurna wajib melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Kata ulama, lebihkan bagus. Sebab tidak sempurna wajib kalau kita tidak lebihkan. Takut-takut kalau tidak pas-pas, takut-takut tidak sampai. Jadi lebihkanlah. Cukup makan. Cukup makan. Gini, ambil lebih, gitu. Dan lebihkan dia. Habis itu, jadi lebihan itu pun hukumnya wajib juga. Kata ulama yang lebihan itu pun wajib. Supaya tidak terlepas yang wajib. Ya, itu yang kedua. Tangan petri yang pertama niat, yang kedua basuh, basuh muka. Yang ketiga, membasuh dua tangan serta dua siku, apa yang ada pada tangan itu seperti bulu, sama ada jarang atau lebat. Daging yang tumbuh, jari, ada kan jari sampai tumbuh yang satu, wajib dibasuh juga. Dan kuku semuanya wajib dibasuh luar dan dalam. Sebab itu kalau orang panjang kuku, tak putung. Sebab masih masuk air, mesti masuk air. Jadi kadang-kadang kalau orang panjang kuku ada kan kadang kurang kelingkingnya kan panjang kan diwudu untuk tinggal kadang-kadang ketinggal kalau dia ambil wudu masuk kenapa? Tapi kalau dah masuk artinya ambil wudu hari-hari sembahyang tapi tidak sah sebab kuku kaki kuku tangan dan kaki itu atau lama bukan tangan saja kuku tangan kaki wajib masuk air satu kedua tentang mandi hadas besar pun wajib masuk air kalau tidak bahaya kalau hadas besar tidak sah wudu pun tidak sah sembahyang pun tidak sah. Ada belakangan tuh sampai tangannya pun ikut buka dibuka. Cuma ada bunyi yang dikasih ada lah kasih bunyi yang banyak. Apanya? Dia ngudu maksud ini kan sampai tangan tadi buka jam tangan. Jam tangan. Oh. Jangan kalau jam tangannya longgar enggak apa. Tapi kalau sempit enggak buka lah. Kalau longgar maksudnya buka lah. Pas-pas baiknya nanti tidak kena semua kan? Yang lebihnya gitu, kalau ada ada itu terbuka lah. Jika kemudian jika ada benda-benda yang cemar atau yang menegak sampai air pada kulit seperti getah atau tersebut getah ya. Atau cat atau sebagainya wajib dibuka atau dihilangkan terlebih dahulu dan wajib membuang benda-benda yang ada di celah-celah kuku kecuali jika sedikit. Atau kecil yaitu itu dimaafkan. Apatah lagi pada orang yang tidak dapat mengelak daripada seperti tukang cat. Tukang cat ada hukum contoh dia mencat. Dia suka kasih bersih, tapi ada yang dia perasan bah kecil saja itu dimaafkan. Kecil saja dimaafkan. Sebab dia kerja yang tukang cat. Ataupun kerja-kerja bingkil. Ini ditulis dalam kitab Bajuri. Kasus 53 ya. Kemudian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib cabut. Karena kan masuk duri kan, wajib dicabut. Kecuali kalau duri itu di dalam, terbenam dia tidak boleh. Di dalam sudah tidak dicabut lagi, cuma dalam duri kecil. Tapi kalau di luar-luar itu, cabut supaya masuk air. Kadang-kadang ada kulit-kulit kurang itu buka-buka kan, wajib dibasuhkan air. Kemudian kuping kudis, kuping bisul, dan kuping jerawat tidak wajib dikupik. Nah, sekalipun senang mengupiknya. Contoh kan kita ada macam kulis-kulis kan kulit-kulit terbuka-buka kan tidak wajib dikupik. Nah, tidak apa itu dimaafkan. Pasal ya? Mungkin memang badan punya badan juga. Iya. Jangan badan luar. Nah, ya. Jadi itu dimaafkan. Jangan sampai dikupik-kupik nanti mudarat kan. Dimaafkan. Hukum wajib membuang benda-benda yang menegah sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wudhu yang lain seperti muka dan kaki. Anggota wudhu sialah. Yang bukan anggota wudhu apa ya? Kan? Contoh dalam badan sini ada cat, tidak apa, tidak menghalang ibadah. Yang penting dia sudah mandi hadas lah. Tapi kalau belum mandi, kena buang juga. Tapi anggota wudhu saja ini. Dia maksudnya anggota wudhu saja. Yang keempat, nah, yang tadi ketiga sudah. Yang keempat menyapu sebahagian kulit kepala dan rambut kepala yang ada dalam had
kawasan kepala, sekalipun sehelai rambut atau setengahnya, tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Sekiranya dibuka sanggul itu, ia keluar daripada had kepala. Contoh perempuan kan, kan yang basuh kepala ini berapa rukun berapa derik kan? Empat. Tiba-tiba dia ada sanggul panjang, sanggul dia basuh di ujung-ujung. Rambut bilang kan, tidak boleh. Walaupun kata ulama wajib dibasahkan rambut, tapi dia sanggul tidak boleh. Dia kena basah di pangkal rambut itu juga. Itu. Jangan kan perempuan, laki-laki pun ada kan, dia kerja rambut panjang kan, macam mana kan. Siapa yang cakap gitu, bentuk rambut, tidak boleh. Dia kena sampu juga di pangkal kepala. Kemudian dia kata, tetapi tidak tidak boleh disapu pada rambut yang disanggul sudah tadi. Tidak mesti sapu itu dengan tangan, malahan boleh disapu dengan kayu. Contoh orang itu dari tangan kan, dari tangan siapa. Dan jadi dia taruh di sikunya sini macam kayu, dia buat begini dia. Boleh. Tidak mesti dengan tangan, dengan kayu pun boleh. Kayu yang dengan kayu yang dibasahkan pun boleh, atau kain pun boleh yang dibasahkan pun boleh. Tapi basah itu dengan air mutlak lah. Kalau mustakmal tidak boleh. Contoh ada kain, kita basahkan kain itu basah-basah, kita sapu kepala. Yang penting air basahan itu air mutlak dan kain itu kain bersih. Boleh. Kata lama boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, rukun yang kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lali pada orang yang tiada memakai kuf, yakni kasut. Kuf ini kasut andam, andalam ya, kasut macam stokin yang lembut. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki, sama hukumnya macam membasuh dua tangan, macam yang tadi. Apa yang ada di kaki wajib ya. Artinya kuku-kuku panjang, potong, masuk air, kasih gitu dia. Maka jika ia memakai khuf, wajib salah satu daripada dua perkara. Sapu air saja di atas khuf itu, atau basuh kedua-dua kaki. Nah, buka khuf itu, basuh dua kaki, buka khuf itu. Kemudian yang paling bagus, buka khuf, basuh kaki, buat pakai khuf. Itu paling bagus lah. Tapi kalau macam memudaratkan tempat ini sejuk, sejuk sangat ais, sapu saja di atas khuf itu. Ya. Buka boleh, kaki tidak boleh. Itu itu. Jadi bagus dari buka yang lebih abdalnya dibuka. Yang keenam, nah ini yang keenam ini tidak basah air. Yang keenam tol, sekarang yang keenam tidak basah air. Tadi niat tidak basah air, nah ini pun tidak basah air. Yaitu tertib, tertib ikut turutan. Yakni yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Nah, jangan kaki dulu, baru kepala. Kaki tadi belum selesai. Hah? Ada orang main. Siram-siram. Ah, ya. Dan kaki ini, di kaki kita. Contoh ini, bayangkanlah ini kaki, kan? Jadi kaki itu dia ada macam, di tubuh kaki itu. Ya. Itu pun kena ratakan air, wajib kasih begitu itu. Kadang-kadang macam pecah-pecah kan? Ya. Bukan yang pecah-pecah. Kemudian ada jenis kaki orang yang jarinya rapat sangat, rapat kan? Itu pun kena buka gini, kasih begini, supaya rata air. Jadi hukumnya meratakan air ini yang di sini sunat, tapi meratakan air ini wajib. Tapi kita buat selak-selak gini hukumnya sunat. Nanti kita bahas di sini bab sunat. Yang di sini kadang-kadang ada orang disiram-siram siap gini kan, tidak kena bukan buku lali pun tak kena. Buku lali sih pun tak kena, itu tidak sah. Kebanyakan kaki lah kan disiram siap. Nah, dia terus sampai di mana? Sampai sini. Lepas buka sampai itu. Ya. Kalau merendam. Merendam pun kena anu juga, sebab kena merendam, ada juga tidak masuk di celah-celah. Kena juga kasih begitu. Macam mana untuk daun-daun tadi kan, tidak basah. Tidak basah. Iya, tidak basah. Boleh, merendam. Tapi kena sapu juga sedikit. Kena sapu juga. Nah, sebab kita bimbang, air tidak rata. Nah, tapi kalau dia yakin rata, boleh. Tapi kita bimbang tidak rata, bagus kita sapu-sapu. Kemudian, selesai sudah itu. Yang keenam, tertib. Tertib niatnya, yakni dahulukan bagaimana sesudah disebutkan. Jika seorang melupakan tertib, tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya. Cuma yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta dengan niat. Sekiranya ada empat orang membasuhkan empat anggota serentak, niscaya yang boleh dipakai yang terangkat hadas mukanya sahaja jika ada niat di situ. Nah, contoh kan yang dia maksud sini. Semua anggota wudhu yang tadi disebut empat tu, semua serentak dia buatnya. Serentak kan? Nah, yang dikira cuma muka saja. Dikira muka saja dikira. Jadi enggak. Enggak sah itu. Enggak sah dikira muka saja. Dia kata yang dikira
muka saja jika ada niat, jika ada niat di muka itu. Contoh lah dia niatkan dia terjun dalam sungai. Serentak satu kali. Dia terjun di sungai kan. Terus yang dulu sampai kan contohnya begini ya tangan sampai ke muka itu siapa pasang niat. Pasang niat terus muka yang dikira niat itu nanti lepas niat dikira niat itu baru disambung sendiri lah. Sudah berdekat gitu. Enggak boleh serentak terus bangun gitu. Dulu kita ingat boleh kan? Saya pun ingat dulu boleh begitu. Terjun terus itu boleh. Sebenarnya begini. Terjun sampai air kebuka terus pasang niat. Dalam air itu dalam kita ketam menyelam timbul menyelam baru tersapu-sapu. Ikut tertib itu maksudnya tertib. Tertib di situ. Jadi ada tertib di walaupun kita mau sekali rendam ada tertib. Kita pas niatnya mandi wajib. Mandi wajib. Selesai. Mandi wajib lain. Mandi wajib tertibnya tidak ada. Sebab dia cuma rukunnya tengok niat itu mesti kan menghilangkan najis dan meratakan air itu saja. Niat menghilangkan najis dan meratakan air. Hadis najis kalau ada, kalau tidak meratakan air. Jadi kalau kita macam mandi hadas besar kata ulama mana-mana kena air tidak semestinya muka. Mandi hadas besar mana-mana kena air di badan boleh pasang niat. Contoh kena di tangan boleh pasang niat. Tangkat ke wudunya. Tangkat duduk kalau tidak sentuh kemaluan. Maksudnya ya mandi wajib. Naik terus naik sunat. Tapi kalau ada sentuh kemaluan tidak tangkat. Ada dua kaidah tuh nanti kita cerita itu yang bab macam mana dengan mandi hadas besar terangkat terus wudhu nanti ada dibahaskan di sini. Sekarang kita habiskan ini tertib ya. Jadi maknanya kalau masuk sungai pun kita terjun tentulah kaki dulu sampai tidak boleh sebab dia ikut tertibnya kan muka kan tertib muka ya. Sudah masuk ke dalam kolam menyelam kita baru ambil air ke muka terus pasang niat dalam air itu kita bangun sah sudah. Ingat ku anakku tadi di kolam renang mandi ya pup oke lagi buat mau buat air jangan terjun pup kan apa lagi sih masya Allah pup lampu dalam stop enggak dalam artinya mesti ada tertib lah ya mesti ada tertib artinya contoh mesti ada kurang-kurangnya satu lahzah tertib itu tidak sekenyal lama, satu lahzah ataupun satu detik. Dia menerjun ke dalam air, kan terjun, lihat terus dia pas, niat pasang niat muka semua, terus gini, sah. Yang penting ada tertib. Sebenarnya, contohnya, sini tangan, muka sini, rumah sebelah, siku. Rumah sebelah lagi, kepala banyak, tiga kali, tak payah lagi. Nah, enggak, kalau di air, enggak, di menyelam enggak payah tiga kali, sebab memang sudah lebih tiga kali sih. Cuma masanya.